kamera roll. Wis. Audio roll. Action. Oke. Mamen-mamen semuanya, sobat keringet buntet. Yes, kembali lagi ke 612 Getak Gembregel. Iya, yeah, kita lagi berpodcast. Podcast Ria. Podcast Ria. Gue ngerti gak artinya 612 ini? Apa artinya gue? 612 adalah filosofi suatu bilangan yang sangat banyak sekali. Bilangan akar yang ngomong-ngomong ya? Bilangan pokoknya angka 612 ini ngungkuli sewu. Kok iso? Padahal 6 toh, 612, gornematus toh. Kuwi ngungkuli sewu. Oh, kok iso? Ngungkuli 2000. Lah oke men. Kuwi nak wong Jawa, terkhusus wong Klaten. Nah, liyane aku ora ngerti yo. 612 iki berarti swidak rolas. Oh. Ora. Swidak rolas. Coba teko aku. Apa cuk kowe wis madang ping pira selama urip yo? Cuk. Weh. Kowe selama iki potong ping pira? Potong rambut? Oh. Wah, wis rakit tuh ngopi swidak rolas ya neng. Wah, ngeri nah, tenang dia. Ngungkuli ping sewu tuh. Ngungkuli ping sewu. Nah, saya aku teko. Oh. Ngok, wis selama urip iki madang sego wis ping pira hitungan sego nih. Ping swidak rolas. Swidak rolas. Swidak rolas. Wah, kaya tenang. Ayo. Ngungkuli 2000 berarti. Ngungkuli 2000. Oke, kembali ke topik. Oh, ini kita ada bintang tamu yaitu master garangan di wilayah Klaten khususnya. Klaten. Dan wilayah Klaten juga umumnya. Umumnya. Berarti seluruh Indonesia itu belum mengakui Pengok kalau dia seorang garangan. Tapi dia itu katanya, katanya aku dengar-dengar itu jago selingkuh. Jago selingkuh. Ahli. Berhubung sekarang ini baru trending tentang perselingkuhan. Perselingkuhan di mana-mana tentang selingkuh-selingkuh dan lain-lain. Iya. Kita carikan narasumber ahli selingkuh di Klaten. Oke. Oke. Saya akan bicara tapi saya akan melumasi mulut saya dulu. Dengan? Dengan yaitu kepulan-kepulan asap pernapasan. Pernapasan. Aduh, minah udut ini berarti konten dewasa. Konten dewasa. Anak-anak jangan lihat. Oke, oke, oke. Oke, ini konten dewasa buat anak-anak. Mohon tidak menonton video ini karena ini pengoy lo sudah tak utut barang ya. Oh, penting sih. Iki anu soalnya untuk pelancaran pembicaraan. Oh, kan lunyu. Lunyu. Apa kena utut ya? Ora, aku kecil ra utut. Tenane. Tenan. Abahmu lho mbak kotok kok. Oke, sih ya. Ini menurut cerita-cerita kisah dari Amir, ya. Telo Kaspo juga pernah bilang, pengo itu mantannya itu 17 katanya. Pitulas toh, Mir? Iya, pitulas. Oh, terus pitulas toh? Pitulas. Iya, emang. Ini sing terdaftar, terdaftar. Sing tercatat. Sing urung tercatat kuwi kira-kira nang pira? Jari saya itu tidak bisa dihitung. Tidak bisa apa tidak bisa dihitung. Wih, mantap. Mantap. Ya ini berhubung saya ditanya soal perselingkuhan mantan dhisik. Oh, mantan. Piye carane kok iso mantanmu iso pitulas? Oh, carane ngene. Aku ndek pacar si A. Aku selingkuh karo si B. Si A, jenenge sapa kuwi si A? Tumini. Kowe pacaran karo Tumini? Tumini. Terus selingkuh karo Sulastri. Selingkuh karo Sulastri. Berarti kowe macari Tumini sih? Sulastri yo paling mau pacari. Tak pacari. Terus akhirnya konangan aku nek dipacar loro. Terus bar kuwi? Bar kuwi aku putus kabeh. Ora siji-siji. Ora. Langsung mau ndet tempur, tempur toh kuwi. Tempur. Wah, bapak blur, bapak blur. Aku diomongi sing ora cetha ora cetha kae dungane elek-elek. Elek-elek. Bangsa kewan-kewan? Bangsa kewan kebun binatang metu kabeh. Metu kabeh. Metu kabeh. Perikanan metu ra? Ya metu. Kutuk iki lho, kutuk. Wah, paus wader wah kabeh. Jan. Nilang. Oh, nilang. Tetep misuk-misuk mosok nilang. Nil ora patut. Iki paya wis metu kabeh elek-elek. Elek, ora masuk. Oke. Ya, terus habis itu kamu pacaran dengan itu kan berarti dua. Dua. Tumini, Sulastri. Sulastri terus pacar ketiga? Pacar ketiga saya mempunyai pengen cari ganti. Cari ganti. Terus saya mencari yaitu Lastri. 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 Sulastri, Lastri. Adine. Ya. Adine. Enggak, teman. Oh, teman. Iya. Berarti dengan pacaran karo Tumini. Iya. Koncone kuwi Sulastri mau pacari. Tak pacari. Koncone meneh. Lastri. Lastri sing loro wis mau eliminasi. Tak eliminasi mergo loro kecrobel kecro. Terus lanjut. Terus saya pacaran sama Lastri itu sekitar 4 jam. 4 jam. 4 jam.
wis termasuk mantan. 4 jam itu jadian, chattingan jadian terus berlanjut 1 minggu. Oh, karena iya, itu saya itu kurang srek ya sama si Lastri. Mergo opo? Keteknya bau. Tenan iki sumpah. Tenan, keteke mambu. Ketek mambu. Aku dadi wong lanang ya risi to. Risi. Dikae deodoran ya ora mampet terus. Akhire, aku golek ban serep. Berarti ora mau putus. Ora no, nek diputus aku ditarani laki-laki jahat no. Oh, berarti ki nek iso iki ora memutus hubungan dengan cewek ngono diputus. Jangan. Lanjut wae. Lanjut. Lebih baik selingkuh daripada memutus silaturahmi dengan cewek. Nah, lebih pantasnya itu. Oh, itu. Terus akhirnya saya mencari, terus saya cari pengganti. Namanya Widayani. 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 Cang Gunung Kidul, Mas. Cang Gunung Kidul. Ngerti. Tungkae putih kayak cuk. Weh, iri. Tungkae putih ya terus. Yo senajan wong Gunung Kidul pakanane diwol tapi tenang. Piye? Ngene. Rasane piye? Wah. Hingga tetes terakhir kok ya. Kose. Lumsurane pengok gelem ramir. Ya gelem. Wah, gelem. Masuk. Berarti garap-garapanmu halus. Halus. Aku nek pacarane tenan kok. Ora gaco ya. Ora gaco. Halus ya. Tak jai dolan, tak jajake. Utuh, tetep utuh. Berarti jodohne mantanmu kuwi berarti patut berbahagia. Patut berbahagia. Diupeni tenanan. Diupeni tenanan. Dijajake. Dijajake tak jak ning kape. Oh, ora dijak ning kene kok. Ora utuh. Ora tak wiwi ya ora. Tenang. Jare diperes diplonot nganti tetes terakhir. Kuwi anune. Opone? Kumbane. Kumbane. Oke, lanjut. Yo, kan Widayani itu salah satu pacar saya kan. Tapi ada kendalanya itu, Mas. Oh, boleh kendalanya. Kendalanya saya itu tidak dapat restu dari orang tuanya. Waduh, berat, berat. Gitu. Berarti hati masih menyatu, tapi orang tua tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Bapakne tuntutane golek sing pegawe. Pegawe. Mbokne ya wis sak arep munduk sing penting kowe seneng, tapi wah bapakne cuk. Pegawe minim ya TNI Polri. TNI Polri PPT ya Pol PP gelem jare iki. Heeh. Oh. Lah kowe lah statusmu iki lagi opo kuwi? Opo, Gur? Tukang adol abab servis payung ning dalan ora payu. Wah, aku terus disengeni. Pernah berprofesi dari servis payung. Servis payung waktu hujan kayak gini kan profesi saya itu servis payung. Berarti nek udan lu panen rian. Panen. Coba diperagake pas servis payung isi kelingan. Oh, masih make toa seperti wong arep tawur. Tawur. Oh, tawur. Ngono to kae. Mrene roncong. Pasung dandani payung ngono. Payung. Payunge sinten sing rusak mriki kulo dandosi ya ngono kuwi. Dek golek sing mapan. Golek sing mapan. Heeh. Oh. Lah kowe posisi kuwi? Padahal lagi wis mapan kuwi. Mapan opo? Mapan turu. Aduh, terus tidak dapat restu kan? Tidak dapat restu terus daripada saya lanjut ya hancur, hancur. Saya cari pengganti lagi. Ban serep lagi. Ban serep lagi. Widayani mau putus ora? Ora tak putus. Ora putus. Ban serep lagi. Ban serep lagi. Wah. Ban Josh. Serep lagi sama siapa ya? Sopo? Desi. 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 Iya. Desi kan nah, menarik. Itu sebuah jenenge menarik. Menarik. Itu bapaknya tentara. Tentara. Terus? Iya. Alkisah? Alkisah itu pertama ketemu itu online. Facebook. Wuh. Is zaman Facebook iki kalau semono. Terus posting foto kok ayu. Weh. Tak like. Kepindo tak komen. Terus malah dhek messenger aku, cuk. Messenger. Hooh. Wis. Silaturahmi messengeran tuker-tukeran WA. Wah, terus ketemu aku kon moro ning omahe. Moro nang omahe. Wah, bapakne tentara. Wih fotonya ayu biar apa sih? Wah ngeri. Wes ketemu anak Eru gue. Lagi moror, bapaknya tentara. Ketemu bapaknya di sini. Ketemu bapaknya sih. Terus? Terus. Lundun. Oh, wah iki militer ya. Bro. Militer. Oh, terus. Mau mlebu, niki kulo pak rencangnya desi. Ini apa? Niki kulo abade ngejak dolan. Push up sih. Wah, aku kan push up. Kurang ajar lah. Ya. Urung dolan kelenger aku. Kan push up sampai pengseket. Pengseket. Sekot jam selawe.
terus ngering ping 5. Wis saurus do ngejak dolan. Wis ra lulus dadi mantuku. Ngono kuwi terusan. Sido ketemu anake. Sido ketemu. Bapakne wis ngono kuwi. Tapi seneng padha senenge. Padha senenge. Terus kowe balik kanan mulai. Mulai. Desi jeluk ora kuwi? Heh? Desi jeluk ora kuwi? Ora. Mbok jeluk. Wong dhewe ning jero kok. Ora jero. Terus sempat diusir sik. Saya kira aku chattingan ning omah. Terus tetep pacaran tapi kuwi. Lewat on online. Lewat? Lewat online. Wah, virtual berarti. Virtual. Wah, pacaran daring berarti. Daring. Wis seri. Terus akhire iki nek tak lanjut ya apik. Aku nyerep meneh. Nyerep meneh. Nyerep meneh dadi di pasar. Sapa jenenge? Widayani. Terus sapa Desi? Ya iki sing keri dhewe. Sapa jenenge? Ceritane. Berarti disingkat iki. Disingkat. Urung genep 17 ndang keri dhewe. Keri dhewe. Ku ndak ngono kuwi. Tekan subuh. Tekan subuh. Sapa ke terakhir iki? Kusnul. Kusnul. Heeh. Wuh. Ngeri nek iki, Cuk. Ukti-ukti lho. Ukti-ukti. Bisa kabian? Lewat. 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 Wah, ngeri nek kuwi. Ngeri. Iya, iya. Berhijab. Berhijab syariah. Syariah. Aku serasa kaya berdosa gitu, Cuk. Banyak dosa. Banyak dosa. Ya, tapi apa? Gelem kok pacare. Gelem. Ngomongmu jomblo ra kuwi? Jomblo no. Berarti carane ngomongnya jomblo. Dimanapun berada kuwi ngakune jomblo berarti. Jomblo. Masuk. Terus akhirnya jagongan ketemu. Terus tanggo desa kan ketemu. Tak jejere ora gelem. Saking alime. Saking alime. Oh to. Waduh aku ya eman-eman ya. Eman-eman. Wah iki orisinil iki. Orisinil iki yakin positif. Yakin positif. Positif. Akhire krungu tanggo-tanggo dhek diomongi tanggo-tanggone nek pemuke iki garangan. Gaweane ngene-ngene-ngene diobori tanggo lho. Dhek klebon swara tanggowe akhire aku malah dipedot. Pedot ra gelem. Konangan meneh. Konangan meneh. Lah terus piye iki? Akhire konangan kabeh nek selingkuh. Konangan kabeh. Selingkuh iki konangan kabeh. Wis ora iso. Lah jare nek kowe pakar selingkuh yang baik dan benar. Lah kok ora iso? Ora iso. Piye-piyekno wis selingkuh iki tetep konangan. Konangan, konangan. Waduh. Lah berarti tips selingkuh yang baik dan benar iki piye kok? Tips selingkuh yang baik dan benar itu adalah tidak ada, guys. Kowe nek pengen tips selingkuh yang baik dan benar wis siap nanti sing tetep siap konangan. Siap konangan. Siap konangan. Walah, oke guys, dah. Inilah tips selingkuh yang baik dan benar dari pengok. Pengok. Yaitu siapkan hati, madep mantep, siap konangan. Siap konangan. Pokoknya selingkuh piyak-piyakno tetep konangan. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh. Jatuh nah, juga ke ke tanah. Jelep. Jelep. Ayo. Wis? Wis. Paham ngono kuwi mau. Kok sik ngomong-ngomong ning meja iki ning opo nih, Cuk? Apa? Iki kaos UKM merchandise to ya. Wis. Sing diproduksi wingi ae to. Lah iya. Oh, iki guys, ya ra ini kaos UKM merchandise Klaten produksi tim UK ya ra. Banyak modelnya jenisnya sekarang packingnya baru ya ra. Salam Kopla, Ucup Klaten merchandise. Oke, okay, rasa larang-larang regane piro, Mo? 99.100 kurang 100 kilo. Iya. Yeah. Lah nek arep pesen iki mlebune nang ndi kok? Nang UK Katalog. Oke, okay, guys, yang mau pesen ini bisa hubungi WA di bawah ini. Bisa langsung di-follow Instagramnya, dilihat katalog-katalognya. Banyak jenis modelnya ada berapa, Ngo? Ada puluhan. Puluhan. Instagramnya apa, Ngo? UK titik katalog. Oke, langsung bae meluncur nang kono. Meluncur nang kono. Oke, kata-kata terakhir. Kata-kata untuk hari ini adalah lebih baik kita ngopi karo ngroe ngaji daripada mikir kedeke sing ora berarti. Iya. Yeah. Oke. <Okay. laughs> Terus di antara pitulas mantan-mantanmu ini orangnya sih dadi tapi terus tak lungsur-lungsurnya kanca-kancaku mah. Dilungsurnya kanca-kancamu berbagi berbagi ya sama bau ini jenisnya termasuk CLBK apa ke CLBK? Cinta lama belok ke kawan. Tinggung ngamal orangnya sing sing dirapi orangnya sing dirapi orangnya neng wah ora iso memiliki berarti. Ora iso memiliki. Semuanya hanyalah bermimpi. Mergo selingkuhmu ora eneng. Becike. Ya wis. Ya emang kok. Oh. Cinta itu tidak harus memiliki. Tidak harus memiliki. Padha wae karo sudah mencicipi tapi ora dirapi.
Ya tetep ana sing untunge. Tetep ana sing untunge. Positive thinking. Positive thinking. Jenenge ora bener lanangan model opo kabeh digaglake ngono iki. Ya jenenge penjajah. Ora masuk. Oke guys, berarti tips selingkuh yang benar menurut penguk adalah selingkuh itu tidak bagus ya guys semuanya. Karena kowe nek siap selingkuh kowe berarti siap konangan. Batang iki didelekne ndi tetep mambu. Tetep mambu. Tetep mambu. Hmm.